Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat shadaqallahu al-'adzim. Saudara-saudaraku semua, kaum muslimin rahimakumullah. Mari sebelumnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena alhamdulillah atas izin, ridho dan kesempatan yang Allah berikan, pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dengan bulan yang istimewa, yakni bulan suci Ramadan. Ini sebuah keberuntungan bagi kita yang masih diberikan kesempatan dan juga umur panjang, dan masih bisa untuk kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Kita manusia biasa. Kita manusia bukan malaikat. Kita manusia juga bukan nabi. Tentu dengan keberadaan kita yang seperti ini, yang namanya salah hilaf itu bisa menimpa siapa saja. Dan kita tentunya dalam perjalanan waktu, khususnya dari bulan Ramadan tahun kemarin hingga hari ini, kita ini banyak melakukan kelalaian, kekhilafan. Oleh sebab itu, di kesempatan yang sangat baik ini, sebagai syahrul ibadah, sebagai syahrul taubah, ya, dari syahrul Ramadan itu juga sebagai syahrul ibadah, sebagai syahrul taubah, sebagai syahrul tarbiyah, banyak. Maka yang pertama ini yang kita manfaatkan sebagai bulan ibadah. Kenapa? Karena Maha Rahman dan Rahimnya Allah, di bulan Ramadan ini kita mendapatkan banyak sekali rukhsah atau keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keringan dalam melaksanakan ibadah, tapi balasannya itu dilipat gandakan. Ini luar biasa. Kita mungkin sama melaksanakan sholat, tetapi ketika sholat kita di bulan suci Ramadan ini, nilainya akan jauh berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Di bulan Ramadan inilah pahala kita dilipat gandakan, dan dosa kita yang kita lakukan, baik itu dosa kecil, dosa besar, apabila kita benar-benar dalam menjalankan ibadah, maka kata Allah melalui nabinya, melalui Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sing sapa wonge poso, sing sapa wonge ngedheke poso, man qoma itu ya menjalankan, mendirikan. Maksudnya mendirikan itu tidak sekedar kita hanya menahan dari tidak makan, tidak minum, tidak menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga menahan dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Ini yang saya biasanya pun kalau kaum ibu-ibu itu senangannya kan rasa-rasa hibah. Nah, ini kalau kita di bulan Ramadan isih seneng rasan-rasan riba, maka pahala kita ini yang eman-eman. Mungkin puasa kita sah karena kita tidak makan, tidak minum, sah, tetapi pahalanya yang tidak ada, eman-eman. Kemudian mulut kita ya tadi riba, mungkin juga pikiran kita memikirkan hal yang jelek-jelek, yang kotor-kotor. Pokoknya itulah yang
itu kita harus menjaga dari itu. Kemudian pendengaran kita juga dijauhkan dari mendengarkan isu-isu, kabar-kabar yang itu belum tentu benar. Ini kadang-kadang kita ini paling senang kalau mendengarkan kabar bukui benar bukui salah, malah biasanya kita kompori gitu. Jadi kompori ben rame. Nah, ini di bulan Ramadan ini yang dilatih untuk menghindarkan itu. Dilatih satu bulan penuh. Maka dikatakan pula Syahrul Ramadan itu sebagai Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dididik, kita dilatih, dilatih disiplin, dilatih tanggung jawab, dilatih hati kita untuk lebih lemah lembut, mulut kita dilatih untuk mengucapkan kata-kata yang enak, yang bisa menyejukkan orang lain, orang yang di sekitar kita merasa senang. Nah, ini menjaga semuanya. Mulut kita jaga, telinga kita jaga, hati kita jaga. Kalau wong Jawi bahkan bosomo lah istilahnya itu, bulungan, mulai menjaga hidung kita, mulut kita, telinga kita, apalagi pak ke bawah ya itu dan seterusnya. Nah, ini harus dijaga. Jadi orang dulu itu luar biasa falsafahnya, dan itu insya Allah juga berdasarkan ajaran agama Islam. Jadi di bulan Ramadan ini monggo kita sama-sama watawasobil hak, watawasobis sobari. Saya yang berdiri di sini bukan berarti saya itu lebih iman, lebih bersih, lebih takwa, enggak, jaminan itu semua rahasia Allah. Panjenengan yang di hadapan saya ini mungkin di antara panjenengan ada waliullah, saya enggak tahu. Waliullah itu orang yang dimuliakan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Karena itu urusannya adalah dengan hati. Ya. Jadi kita ini semuanya memiliki kesempatan yang sama. Oleh sebab itu di bulan Ramadan ini sekali lagi kita berjuang bersama. Kenapa? Untuk meraih namanya derajat la'alakum tatanku. Untuk meraih derajat takwa. Ini perjuangan yang tidak ringan. Kenapa kok yang disabdakan Allah itu agar menjadi orang yang takwa? Karena memang derajat takwa inilah yang menentukan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Bukan jabatannya, bukan ganteng dan tidaknya, bukan kekayaannya, bukan. Tetapi adalah takwa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi awake dhewe diperintahke poso kaya dene wis diperintahke karo wong-wong riyen, orang-orang dahulu sebelum kita, agar kita menjadi orang yang takwa. Takwa itu kayak apa sih? Ya memang ini kalau definisinya itu gampang, Pak. Orang yang berusaha menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya. Neng, saya ngabut nih pak, ciri-ciri neng. Nah, nih pak, niki kalau kutip sebagian saja, karena banyak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kaadhibina al-ghayb wal 'aafina 'an-nas. Ayat. Nah, ini kan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ya. Itu. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Tuhan yang memiliki surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu diperuntukkan orang-orang yang takwa. Apa itu orang yang takwa? Cirinya, nah ini gitu Pak. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'. Yang pertama adalah orang-orang yang dengan penuh kesadaran, penuh keikhlasan mau menafkahkan sebagian rezekinya baik di waktu lapang maupun sempit, dalam keadaan apapun. Betul. Kalau kita itu merasa bahwa diri kita miskin, itu kita salah. Kita ini kaya. Masing-masing kita itu kaya.
Terutama kalau sudah dalam hati kita ada iman, berarti kita termasuk orang yang kaya. Tapi kalau sudah hilang iman kita, mungkin itulah yang termasuk orang yang miskin. Maka kita menafkahkan itu tadi, jangan menunggu kalau kita kaya baru. Kalau seperti itu belum termasuk golongan yang cirinya orang yang takwa tadi. Karena dia sadar bahwa harta yang dimilikinya, hakikatnya yang di dunia ini adalah titipan saja. Dan ini yang kadang-kadang kita lupa kan. Dianggapnya bahwa yang kita miliki di dunia ini adalah harta kita yang sejati, padahal itu bukan. Itu terbukti setelah kita meninggal. Ya orang-orang, mungkin orang tua kita, saudara kita sudah meninggal, padahal dia orang kaya. Kadang mungkin semua dibawa ke alam kuburnya. Salah-salah malah kalau hartanya tidak ditata dengan baik, malah menjadi bahan rebutan anak cucunya. Nah ini yang bahaya. Kalau kita sadar bahwa harta kita yang sebenarnya ini yang kita pertanggungjawab di sisi Allah, maka baik di waktu lapang sempit, dia akan ikhlas menambahkan sebagian rezeki. Yang kedua, apa tadi? Alladzina yufikuna bisharra orang yang mampu menahan amarah. Wah, ini luar biasa. Sabar menahan emosi. Ya, kita kan kadang-kadang ini Pak, yang sulit itu menjaga hati. Kita memang manusia biasa tadi. Nah, oleh sebab itu kita di bulan Ramadan ini dilatih untuk sabar, yang rempakune ning kita sudah berlapar-lapar, ya kita nggak usah makan. Daripada puasa kita sia-sia, ya yang miskin baru kita makan. Nah, kita dilatih sabar dan disiplin. Begitu juga nanti dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Termasuk jenengan, dalu menikah, ya, bersilaturahim dengan sama, pulau sama-sama mendengarkan tausiah. Ini butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, penceramahnya kesuwen. Ini kita dilatih untuk sabar. Kemudian yang ketiga, wal'afina 'anil nas, yang mau dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Allah saja itu Maha Rahman Maha Rahim, apalagi kita manusia biasa. Jangan sampai ada dendam di dalam diri kita itu sampai di bawah mati. Masya Allah, itu akan sangat rugi bagi kita. Karena Allah saja yang Maha Kuasa Maha segalanya, jika hambanya bertaubat, maka Allah akan menerima taubat hambanya. Nah, jadi kita yang manusia normal biasa seperti ini, mari kita bersama-sama sekali lagi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saya kira ini aja dulu, kita lanjutkan besok sebagai materi yang akan sampaikan. Kita sudah ada manfaatnya. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah, wa billahi wal hidayah, wallahul muwaffiq ila khairil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.